ini cuma di SRAM doang yang nggak pakai rally. Oh, pakai rally ya, pakai MD71 sama Hoek sama ini juga. Oh, tiga rally ternyata. Ini malah lebih seru ternyata. Hi everyone, enjoy watching the video. Oke, halo semuanya. Ini hari pertama untuk Archipelago Red ya. Dan kita coba lihat apa ada war yang terjadi di hari pertama nih. Tadi ada yang sempat untuk share ini ya, share koordinat war. Ini ada di G16. Dan ini di hari pertama sudah bersentuhan tower coy, dan sudah war di hari pertama. Ini gokil sih. Dan kalau kalian perhatikan sini ada dua rally ya, dua rally sekaligus, bahkan tiga rally sekaligus. Ada Bella plus Catherine, yang dua ada Chun plus, nggak tahu Chun plus siapa ya nih. Oh, Chun plus Joker ya. Dan sini ada Master Jin sama siapa nih, sama Joker juga. Tadi sih Thunder ya, udah ganti Tom, ini udah masih jebol sih. Dan yang unik biasanya itu kalau untuk map Archipelago Red itu yang kuat ya, yang paling strong dia ada di Golden sama ada di Jade. Dua ini yang paling strong karena dia nggak bisa milih mau pilih yang kanan atau kiri, dia cuma bisa nggak ada opsi untuk pilih kanan atau kiri, udah pasti salah satunya dia ngambil yang bagian kiri, kalau Golden dia ambil bagian kanan gitu kan. Tapi justru yang Azure ini yang kuat coy, dia bisa nge-push ke bagian Golden sini sampai dia nggak bisa bangun tower lagi coy. Ini yang agak aneh. Ini tinggal nunggu waktu aja buat, oh, Thundernya jadiin asisten. Ini sih nggak tahu kenapa ya. Apakah ada, kita punya ada reportnya nggak? Dan ini di reinforce terus ya. Dan kalau dilihat, ini reinforce ini pun cuma jebol ya, damage-nya nggak ngotak banget cuy. Ini 178, kita coba lihat ya aliansinya siapa aja di bagian Golden ini. Ini ada RS41, Regen41, sama Tits, Avis, sama 178. Ada 4 aliansi. Dan ini nggak bisa teleport banyak-banyaknya, cuma bisa segini doang. M158 masih ada yang pakai Jaden juga. Ini paling gedenya di sini di mana nih? Ini mojok banget sumpah. Ini kalau kena bug bisa kena rally nih, kalau kena bug ya. Bug atau bug bacanya, spellingnya. 4000 damage kok, gak tau kenapa kok dikit banget ya Polyjohnny itu. 178 Johnny, kita lihat coba Johnny ya. Johnny itu, oh, cuma 131 kok. Armen juga gak begitu bagus sih menurutku. Tapi gak tau kenapa kok damage-nya bisa sakit banget ya. Ini cuma dapat 3000 damage, ini 5000 damage, 5000 damage ini juga. Ini 3000 damage. Ini dari aliansi apa sih? Nelly yang Leviathan, yang rela Leviathan. Leviathan gede loh mag-nya. Oh, ternyata emang jelek banget ya ini ya. Apa namanya? FVP-nya masih jelek juga, dan mungkin kayaknya prediksiku hero-nya juga jelek. Ini ya, run-nya Leviathan, kita lihat. Oh, untung ya sebetulnya 3000 damage, ini dapat 4000 damage. 200 yang mati ya, untung sebetulnya sih. Coba lihat armamennya ya. Oh, so-so lah ya, sama-sama jelek. Ini awaken gak sih? Oh, sama-sama awaken sih. Gak apa ya, kita coba untuk nonton dulu untuk war di bracket bawah ya. Di G berapa sih? G16 ya, termasuk bracket bawah sih.
Tapi seru cuy, kayak gini-gini tuh masih hero-nya masih relate sama kebanyakan viewers yang nonton ya. Hero-nya masih jelek-jelek, belum bagus-bagus gitu. Nah ini biasanya kan bracketnya bracket kayak gini nih. Oh ini yang sultannya nih, pakai skin. Ini kok lama banget ya nggak jebol-jebol ya? Padahal udah pakai 3 rally loh. Rally-nya Bella di cancel ya. Rally Bella-nya di cancel. Kita coba simak sebentar ya. Situasi di G16 ini Jaden ke sini cuma satu arah doang. Azure ke bawah juga. Ini pasti ya. Ini Azure sama si WR ini ya, si Jade ini pasti sealiansi apa satu koalisi gitu. Nah, ini yang di sini Crimson ini yang sama temanan sama Golden ya. Makanya dia nggak ngambil ke kanan. Kalau ke kanan dia ketemu Jade. Ini sih konyol sih. Ini berarti kalau misalnya nanti sini nggak bisa keluar, dia bisa cuma bisa satu arah lewat sini nih. Ini pun nggak bisa sharing ya, nggak bisa sharing sama Crimson karena kita nggak bisa bangun aliansi itu apa namanya sih, CF gitu ya, nggak bisa ya. Dan kalau misalnya melewat sini pun nanti kan salah satu ya, hanya bisa salah satu legion doang yang bisa nge-capture ini. Nggak ada dua jembatan gitu. Ini sih PR sih. Nggak jebol-jebol nih. Ini bangunan terakhir ya. Kalau misalnya ini jebol berarti langsung ke sini dong. Nggak bisa sih, ini nggak bisa diambil. Tapi kalau ini jebol harusnya sih ini hilang. Satu tower di sini, satu tower di sini. Iya. Feelingku nggak jebol dan ya pesimis aku nih, lihat damage-nya nggak ngotak ini. Ini ya skin info yang baru nih, kayak apa namanya, leg stick ya. Tapi kok beda ya. Oh kalau archer jubahnya kuning, kalau ini hitam. Ini belum ada tanda-tanda, mau ada tanda-tanda jebol nih. Udah 4000 damage nih, udah mulai apa? Sakit. Masih kecil-kecil semuanya ya. Aku tuh kalah di sini loh. Di bagian part ini nggak bisa warna ungu, masih warna biru semuanya punyaku. Enggak ada yang share war ya. Nah kan, gak jebol kan, di ujung-ujungnya di cancel. Karena mainnya jelek nih sih. Oke, kita coba
ngecek ya di GG lainnya apakah ada war atau enggak. G1 coba kita G1 dulu. G1 gue sih enggak ada. G1 didominasi sama ROK, harusnya enggak ada war sama sekali. G2 mungkin ada ya open field battle, tapi kita coba cek aja. Ada enggak open field battle dari DHX ini ya? Situasi G2 DHX. DHX di sini. Ini ke atas ini dan sini HNB ke bawah sini ya. Langsung on point, langsung ke masing-masing cepet-cepetan ya. HNB mungkin dia belajar ya dari kesalahan kekalahan kemarin atau pas lawan Bond, dia belajar. Nggak tahu dia belajar apa. Sih nggak ada war seharusnya. Dikuasai sama HNB ya. Oh ya, dia berarti belajar ya supaya bisa menguasai ini, dapat semen lebih cepat gitu. Dipukul mundur semuanya BT apa DHX. Enggak ada DHX sama sekali nih. Habis rebutan pasti kayaknya ini. Oke, kita coba tengok di tempat yang lain. G4 harusnya enggak ada ya. Kalau belum ada yang tabrakan towernya, soalnya sih aman sih. G4 aman, kita cari yang tabrakan towernya ya. Apakah ada atau enggak? Atau cuma G16 doang? Aman semua ya. Kita coba cek sampai G10 aja deh, gak usah banyak-banyak. Wah, di sini nih. Ini yang seru nih. G6 DNTN, DNTN ternyata. Ada Kapten Tony di sini. Wah, ini nih. Ini Kapten Tony nge-swarm nih. Ya, kita lihat aksi dari Kapten Tony ya setelah comeback ke DNTN. Kita coba lihat situasi kondisinya dulu DNTN ya. DNTN tuh ada di bagian ini, bukan nih Azure. Ini DNTN ada di Jade ya, di fraksi Jade. Harusnya sih dia sama kayaknya sama siapa ya? Harusnya sih dia sama Crimson ya, harusnya. Harusnya sama Crimson. Ini udah putus sini ya. Ini punya siapa nih? Ini punya opininya lawannya ya. Oke, kita coba lihat. Ini cuma di swarm doang yang nggak pakai rally. Oh, pakai rally ya, pakai MD71 sama Hoek sama ini juga. Oh, 3 rally ternyata. Ini yang mana lebih seru ternyata. Tapi Kapten Tony dia nggak open rally ya. Ini rally-nya NTD sama rally-nya MD71 sama ya HFK. Loh. Oh, ini counter rally ya. Ada counter rally-nya nih. HFK yang counter rally ya. Siapa sih? Oh iya, HFK. HFK tuh counter rally. Ini ada Lisa nih. Lisa Elvis ini nggak tahu. Lisa nih apa? Counter rally atau bukan? Oh iya, Lisa counter rally kayaknya. Lisa ya. Oh iya, Lisa counter rally. Ini di NTN Sushi. Wah, ini war gede sih ini. Gokil. Berapa mag-nya Tony sekarang ini? Udah anjlok berapa nih? Dari 257. Ah, bukan. Ini bukan mag terakhir kali ya. Ini sudah anjlok duluan sebelum dia join Archipelago.
Ini kenapa rally-nya aku pakai? Aku sering ya pakai combo Thunder sama Lewis itu, cuma nggak pakai buat rally, pakainya buat open field battle. Tujuannya tuh apa? Supaya orang tuh males banget buat gebuk-gebuk ini, yang gebuk Thunder kalau nggak offset. Jadi supaya aman Luisku, aku sembunyikan di belakangnya Thunder. Nah itu aku kenapa alasannya aku pakai combo Thunder plus Luis. Tapi kalau untuk rally itu nggak make sense sama sekali sebetulnya. Nggak akan jebol ini, damage-nya nggak ngotak. 5000 damage yang diterima cuma 1 koma. Maksudnya di cancel aja sih. Nah cancel kan. Mana di Stony tadi? Ya ini kayaknya nggak jebol ya. Kayaknya nggak jebol. Sama-sama nahan. Oh ini dua presiden di sini kok. Nah ini presiden abal-abal nih anjir. Presiden ngebubble 77M juga. Oh 1 lawan 3 ya katanya di sini, katanya di sini 1 lawan 3. Berarti di sini Jade ini lawan lawan siapa? Lawan Azure, lawan Golden sama lawan Crimson. Gokil. Nah, kita nanti kan ya G6. Aku coba share dulu deh apa namanya ke tempat nih ya, untuk nanti nonton. Oke, tadi ada yang share laporan, kita coba. Wah ini equipmentnya jelek banget, apa armament jelek banget. Tapi bad trading banget ya nih. Oh yang garisnya tradingnya jelek banget sampai 1M mokat anjir. Next try ya. Katanya mereka war dari pagi ya DNT nih. Ya kita lihat ya comebacknya DNT. Coba kita lihat overview dulu playernya DNT yang ikut Archipelago Road ini siapa aja. Wah, ini bisa gosong nih ngapain cok. DNTN sama Mas sama MD71 sama STS. Kita lihat DNTN 7,9 nggak begitu gede. Susi 131, 197. Ini Cot cuma 107, nggak tahu dia ngapain, dia nyimpen speed up kayaknya dia. Ngandelin Captain Tony 197 nih ya. Sama ada Flam Destiny ya, biasa aja. Ngandelin Susi sama Captain Tony ya kayaknya. Ini cuma gede mech doang kayaknya. Barusan datang kali ya. Kayaknya warnanya sudah mulai reda ya. Ini mulai bangun Taurus ini tapi nggak ada orangnya. Oke mungkin sekian dulu ya sekilas untuk war yang terjadi di hari pertama Archipelago Red nih, hari apa nih, hari Rabu ya. Masih hari pertama, belum ada yang di capture, cuma capture ini pas level 4. Oke, kita nantikan untuk hari selanjutnya. Mungkin aku akan upload video ini di nanti sore ya, besok mungkin Kamis sore kali ya, supaya lebih cepat gitu. Oke, thank you buat semuanya yang sudah menonton sampai konten ini selesai. Kalau misalnya kalian ada koordinasi war ketika Archipelago Red ini, kalian boleh share koordinat warnya atau laporan warnya di chat personal aku ya, di Bun. Kalian bisa cari aku di R2, kalau nggak ada di R2 berarti di R4, antara dua itu. Dan situasinya untuk G3 ya, G3 tempat aku ini nggak ada war sama sekali. Emang sama sini temenan, sama sini temenan, cuma sama sini doang yang nggak temenan. Jadi emang nggak ada war, cuma apa, friendly fact doang yang nggak ada war sama sekali untuk bond di bracket kali ini. Ya, yeah, this class informasi di hari pertama. Thank you buat semuanya yang sudah menonton sampai konten ini selesai. Sampai jumpa di konten video selanjutnya. Semoga besok lebih menarik. See you guys, bye bye.